entre moi et lui, il ne pense pas ça. C'est il y a un hadith de Kairi, où nous pouvons dire que c'est la sila droite de lui. Il y a des tirades à Romus, sous le roi, dans les mains, il y a des débuts de Boussanassini. Kamu ada ribut itu bisa kau lihat kampung saya di sini saya rawat pemerintah ini lihat kampung saya seluruh sudah harus bersatu jadi menjaga itu kebinekaan karena ini suku-suku ini baru bikin republik karena di sini baru ini kita jadi penonton ini yang saya takut tolong harus kita bersatu terus dia yang bilang miskin itu dia tidak tahu bekerja dan tidak tahu berpikir percuma Tuhan kasih indera yang lima ini coba Soekarno itu luar biasa. Itu buah roh itu yang kita harus jaga, apalagi Papua. Lebih dari itu, saya pikir saudara-saudara, ke depan kita maju. Tidak tahu bahwa taman bunga yang indah hanya NKRI, negara, dekat bunga juga. Taman bunga yang di dunia ada dan tidak ada di taman itu semua. Ada hanya Indonesia, lain tidak. Beberapa bunga saja kita bisa lihat. Tidak tahu ada dalam taman itu. Bagian dari taman itu. Saya butuh NKRI ini seperti rumah. Harus rumah ini harus saya jaga. Setelah saya tidak mungkin saya mau meninggal baru saya suruh kamu bongkar sudah nanti anak bikin rumah sendiri. Tidak mungkin itu orang tua gila. Selesai saya hidup saya berdua anak saya ajar rumah tangga penghuni anak-anak anak cucu saya. Merdeka Republik Indonesia, Batalion Serbaguna Trikora. Pernyataan sikap nomor 1 garis miring BKRI strip YSD garis miring PS garis miring 5 Romawi garis miring tahun 2 Maha Esa yang dilandasi oleh Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah Pemuda Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka kami tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat pejuang pembebasan Irian Barat yang bernaung dalam satu visi dan misi Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia John Sirna Trikora di Tanah Papua serta seluruh pejuang dan pejuang nasional yang berada di Tanah Papua. Ini tinggal kita bersatu untuk kita membangun kekuatan. Ini sudah membangun kekuatan. Ya. Satu titik itu untuk seluruh Tanah Papua. Nah, itu kita harapkan. Nanti ini bangun kekuatan ini baru kita masuk kepada action. Action yang tadi bilang, mau TNI kah, mau kemana kah, mau TNI yang penting cari cacing mungkin aja lah. Ini yang tujuan ini, mau ke TPN ini. Kita harus sama-sama. Pak Ketua mungkin bisa jelaskan kegiatan hari ini. Kami selaku keluarga besar Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Detasmen Karya Dharma Putra PKRI ini pendiri bangsa Indonesia sebagai gerbongnya NKRI. Ketiga anak-anak ini atau seluruh elemen masyarakat ini dalam situasi kondisi bangsa yang semakin ngeri begini, kita tidak boleh tinggal diam. Terpaksa harus PKRI harus mengajak seluruh elemen masyarakat, asosiasi, kalangan profesional, kalangan aktivis, para wartawan menjadi teman mitra kerja seluruh stakeholder yang ada ini. Lalu tokoh-tokoh pejuang, Pepera dan Trikora ini menjadi tanggung jawab melekat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada bangsa dan negara khususnya untuk menyelesaikan masalah Papua. Dan Papua ini tidak boleh jadikan alat konsumsi orang asing. Kami tidak setuju. Karena itu bersilaturahmi dengan seluruh elemen masyarakat Papua, baik nasionalis, kalangan adat,
pejuang perintis ini supaya harus punya tanggung jawab moral menjaga keutuhan NKRI. Itu sudah harga mati. Tidak ada perjuangan lain lagi. Itu rumus, sudah rumus hidup. Mau cari dunia mana lagi? Sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan di PBB itu. Dan generasi muda ini punya harus peran serta rasa punya tanggung jawab moral untuk membangun daerahnya sendiri. Harus bersekolah karena yang tua ini pergi, yang muda ini harus berikan mereka penerangan, pemahaman. Jangan membangun kepentingan politik melulu. Otsus sudah berjalan berapa puluh tahun. Rakyat tidak menikmati Otsus ini sampai kini. Tidak tahu wajah dia punya, mukanya, hidungnya, tidak tahu. Lebih bagus dengan TMMD, tentara masuk membangun desa. Baik bangun rumah, jalan, jembatan, perumahan, pejuang itu mereka yang bangun. Lebih bagus itu, karena ini kelompok politik ini main, setiap daerah ini di tanah Papua ini, rakyat yang jadi korban. Program-program nasional ini jadi korban. TMMD ini adalah menopang kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Dan PKRI hadir untuk menjaga semua keseimbangan. Menjaga regulasi, menjaga undang-undang. Sehingga teman-teman yang hadir, seluruh elemen nasionalis, para pejuang ini, mereka punya tanggung jawab moral untuk harus kita satukan mereka. Di dalam implementasi atau eksennya, buka lapangan kerja. Ada SDM, gubernur sudah buka kerjasama. SDM harus siapkan siapa-siapa yang mau akan bekerja ini. Investor-investor asing yang masuk, orang Papua yang SDM yang bagus siapa? Sekolah dulu. Jangan demo-demo. Lebih bagus sekolah. Karena itu bukan orang asing yang kerja, karena kita bilang SDM kurang, lalu orang asing kita kontrak. Gubernur sudah tanda tangan, pemerintah Jakarta apa yang dia tidak berikan? Dia sudah berikan semua kewenangan, undang-undang Otsus, menyelesaikan masalah kesulitan, kemahalan, prioritas, daerah khusus, daerah pedalaman, seluruh undang-undang susukasi. Tinggal anak-anak Papua punya tanggung jawab, generasi muda ini punya tanggung jawab, sehingga PKRI duduk dan mengajak seluruh ini harus bangun kekuatan, bangun satu kekuatan, bangun satu barisan untuk harus kita melawan pengaruh-pengaruh yang dari luar yang masuk. Terorisme, PKI, radikalisme, narkoba, ini jadi musuh bersama. Karena masa depan anak generasi muda ini ada di tangan, di pundak seorang ibu yang harus melahirkan dengan anak yang harus ini. Tapi kalau pengaruh minum-minum, pengaruh narkoba, mana muncul generasi penerus Papua? Ini bersatu komitmen dan mengajak silaturahmi untuk seluruh elemen masyarakat. Tokoh pejuang, kepala-kepala suku, tokoh adat, barisan merah putih, tokoh-tokoh pejuang, Patima, Pepera dan Trikora, kita ajak untuk kita berkomitmen. Harus bersatu untuk kita menjadi musuh bersama dengan beberapa agenda yang mengrongrong ketahanan dan ketahanan. Pancasila dan UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, ini tidak boleh, ini harga mati dan ini harus kita pelihara. Ini menjadi musuh bersama, harus usut dan harus bersihkan betul-betul dari tanah Papua ini. Termasuk kita mengusir ini kemiskinan-kemiskinan. Tidak boleh orang Papua katakan ini Papua itu orang miskin. Tidak ada. Usir musuh bersama untuk mengusir kemiskinan dari negeri ini. Saya tidak setuju. Rencana demo besok dari aksi terkait. Teman-teman mau masuk demo harus menyampaikan sikap. Kalau demo-demo dari teman-teman dari mau menyampaikan aspirasi di alam demokrasi itu wajar-wajar saja, tapi itu harus dari mana, tujuannya apa, harus dipelajari. Polda harus tahu agendanya apa. Jangan membius orang, viruskan pikiran-pikiran masa anak-anak muda, masyarakat awam ini tidak boleh. Ini orang lagi menangis karena kemiskinan, kekurangan, miskin karena ilmu, miskin darah, ini bukan miskin harta, pengetahuan untuk kita untuk melawan untuk global yang masuk ke sini, pengaruh dunia luar masuk ini, lawan dengan SDM, bukan lawan dengan fisik perang. Itu masa perang itu sudah selesai. Masa pembangunan ini kita harus berperang dengan pembangunan. Pak Ketua, terkait diri dari NKRI ya, apanya seperti apa? KMPB itu adalah saudaraku. Kami juga, kami ini ada sama-sama generasi masa depan Papua. Mereka anak-anak adat. Kita harus tanya, kalau anak adat berarti di sana ada peraturan adat. Peraturan adat itu melarang
undang-undang tidak tertulis, tapi ada nasihat-nasihat. Berbuat kebaikan kepada orang tua. Berbuat kebaikan kepada lingkunganmu. Kalau kita sudah nakal, itu pasti orang tua tidak suka. Kalau anak itu mau berhasil sukses, harus dengar tunduk dan kepada orang tua. Itu ada. Bapak-bapak sendiri terkait rencana pemisahan diri? Oh, sangat. Itu siapa mau pisahkan diri? Pisahkan diri, ya Tuhan yang kasih pisahkan kita lah. Antara hidup dan mati, itu sudah urusan Tuhan. Kalau ya, urusan maksud kita, mereka kan selama ini berjuang untuk memisahkan dari NKRI. Memisahkan diri boleh, dia tunjuk undang-undangnya mana, sumber dana mana yang dia sudah kasih hidup ini, Republik ini, Papua ini. Selama 50 tahun ini dia bangun, dia punya hasil di mana, undang-undangnya mana. Kalau begitu buka pakaian semua, karena ini Republik punya pakaian, uang pun tidak boleh pakai. Kalau tidak punya dasar yang kuat, itu kepala suku tadi sudah menyatakan, Yowe yang jahit merah bintang kejora saja 40 tahun berjuang dengan uang sendiri, dia pulang dan dia menyesal dengan kursi roda di Jayapura, di Jakarta. Dia bilang hasilnya nol. Anak-anak ini kamu berjuang dengan siapa yang suruh? Anak-anak ini kamu punya masa depan, kembalikan kepada anak adat, wilayah adat. Orang tua harus kasih nasihat. Jangan pembiaran begitu. Disuruh orang tuanya jual ubi, jual sayur, jual pisang, kasih sekolah di sini demo. Ini siapa yang punya skenario ini? Dan tidak boleh kasih izin, itu kepala suku. Kepala suku, kepala adat yang bicara. Saya sama dengan Anda semua, boleh beda idealisme, ideologinya boleh, boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh memecah belakang ini NKRI. Karena ini perjuangan orang tua sudah menyatukan dan sudah tanda tangan. Itu situs. Kalau kita jangan hidup ini di apa, hidup angan-angan, tidak boleh. Harus percaya diri, berjalan, bertindak dengan hati. Saya siapa, dari mana, menuju ke mana, dan berbuat apa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, sarkan bunda, tempat berlindungi hari tua, sampai air menutup mata. Banyak boleh. Apa? 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 Ap